Sangka jika Mia Audina tidak pernah mau menyakiti hati rakyat Indonesia setelah dirinya menjadi warga negara Belanda. Mia Audina merupakan salah satu aset bulu tangkis Indonesia yang terpaksa harus membela Belanda karena terbentur aturan pasca menikah dengan pria bernama Tailio Lopman pada 30 Maret 1999 yang merupakan warga negara negeri Kincir Angin. Dilansir dari situs olahraga Historia, selepas menikah dengan suaminya, Mia Audina absen lama dari pelatnas karena harus ikut pindah ke Belanda. Sempat mengajukan permohonan tetap menjadi skuad pelatnas Indonesia walaupun berlatih di Belanda. Keinginan Mia Audina ditolak mentah-mentah hingga akhirnya memutuskan keluar dari skuad bulu tangkis Indonesia dan menjadi bagian dari bulu tangkis negeri Kincir Angin. Padahal kala itu, banyak yang berharap Mia Audina bisa menjadi penerus Susi Susanti karena dianggap memiliki kualitas permainan yang baik dan mental yang sangat kuat di lapangan. Terbukti ketika diturunkan di partai terakhir pada final Piala Uber